Direktur Utama Perumda Pasar Niaga Kertaharja, Kabupaten Tangerang, Syaifun Nurmazah menjadi buah bibir. Videonya yang menunjukkan beberapa ikat uang pecahan 100.000 menjadi viral di jagat media sosial. Hal itu pun mendapat sorotan tajam dari Bupati Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar. Zaki geram atas kelakuan Syaifun Nur di media sosial TikTok. Dirinya pun berencana akan memanggil yang bersangkutan dan akan ditanyai mengenai ihwal dari kejadian ini.